Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Ulfa. Panggil aja Ulfa, dan ini video tentang review skincare. Aku tuh banyak pakai skincare Thailand gitu karena emang tertarik sama produk-produk Thailand selain skincare. Yang pernah aku pakai itu skincare Korea pada zamannya, pada zaman aku suka skincare Korea ya. Tapi kenapa aku milih skincare Thailand itu karena tahu kan kalau skincare dari Thailand itu juga terbukti ada yang bagus, ada juga yang enggak. Mungkin kalian udah pernah lihat reviewnya kayak gitu ya. Tapi kalau di searching di YouTube, aku sendiri searching belum banyak yang review. So aku bakal review beberapa. But first, di video kali ini aku bakal review tentang kolagen atau yang sekarang ngehits dengan sebutan glutathione, yaitu bentuknya pil dengan merek Frozen Collagen to in one whitening 10 times. Jadi dia tuh bilangnya kalau dia itu memutihkan 10 kali lebih cepat. Dan kalian harus tahu ini itu produknya Thailand, dia itu udah FDA, udah halal juga. Kalau kalian yang muslim, dia udah halal. Aduh, ini bulu mata. Nah, kita lanjut. Untuk komposisinya itu dia punya apa nih, tulisannya itu Thailand semua kayak gini buat detailnya ya guys. Terus depannya kayak gini, dia itu isinya 60 kapsul. Terus katanya di sini tuh premium kolagen peptide 30.000 mg dan L-glutathione 10.000 mg. Banyak banget ya. Terus ada komposisi lain gitu di sini bisa dibaca. Terus dia ada expiry date-nya. Dan perlu kalian tahu kalau aku udah pakai ini itu selama 3 bulan. Jadi hampir 3 bulan gitu. Ini udah habis ya. Tuh, jadi aku benar-benar akan review sejujur-jujurnya. Kalau kalian mau beli produk ini tapi kalian ragu dan kalian nggak tahu harus nemu reviewnya di mana, stay tune di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka. Dan kalian juga boleh tanya apa yang mau ditanyakan seputar produk ini jika nanti belum jelas, oke? Lanjut. Nah, aku tuh juga pernah pakai produksi L kolagen ini, tapi aku nggak akan bahas di video kali ini. Aku akan bahas lebih lanjut di video yang lainnya. Nah, ini itu isinya tuh putih, jadi tuh isinya tuh ada 60. Kalau untuk dari segi dalamnya kayak gini. Sebentar, saya akan buka. Jadi kalian sobek. Terus isinya putih gitu biasa. Sudah. Itu diminum pagi sama malam dua kali sehari. Jadi isi 60 itu bisa buat 1 bulan. So, aku udah hampir minum ginian itu habis 3 ya. Kalau yang ini udah 2 bulan. Ini nanti baru datang terus bakal aku minum. Dan kita masuk ke sesi reviewnya. Aku ngerasanya setelah minum produk ini itu guys, jujur teman-teman aku bilang nggak ada yang berubah. Jadi tuh biasa aja gitu, kayak ya udah ini tuh kayak apa ya, kayak kulitku biasa gitu loh. Terus nggak ada yang, kata teman-teman gue sih nggak ada yang efek. Tapi kalau aku sendiri menurutku jadi lebih gimana ya, kayak memancar gitu. Apaan sih memancar? Pokoknya nggak lebih putih, tapi tuh emang kulitku segini-segini aja kayak gitu ya. Terus udah kayak nggak ada perubahan gitu. Udah hampir 3 kali ini konsumsi frozen collagen kayak gitu. Terus itu pas aku beli dan sampai sekarang aku masih beli, kisarannya itu dijual antara 80, mungkin kalian bisa nemu yang 100.000 maybe. Dan ini juga udah ada di Indonesia, banyak yang jual ya. Terus apalagi ya, untuk produknya itu halal. Dan untuk masalah side effect gitu aku nggak ngerasain sih. Tapi tuh
kadang kalau bangun tidur nggak kenapa-napa juga sih sebenarnya, nggak ngerasa side effect-nya di tubuh gitu, di ginjal kayak gitu ya. Terus untuk impression lainnya tuh harganya murah, kurang dari 100.000. Terus itu dia bisa dipakai sebulan, segini banyaknya itu cuma 60.000. Nah, dia itu apalagi ya, cuma tuh belum ada BPOM-nya tapi udah ada FDA-nya dari Thailand kayak gitu ya. Terus banyak sih kayak beri-berian gitu yang emang fungsi beri-berian itu kan mencerahkan, tapi sampai selama ini 3 bulan ini aku pakai itu tetap aja warna kulitku udah ya ya udah kayak gitu, kayak warna kulit asliku. Terus kalau kalian mau tahu kulitnya kayak kayak gini, kulitnya aku emang kayak gini gitu dari dulu sebelum pakai ini maupun saat sudah pakai ini. Kalian bisa beli di all shop manapun. Terus kalau kalian nggak percaya ini asli atau palsu gitu, kalian bisa minta reviewnya si mbak mbak all shop itu, atau bisa baca reviewnya sendiri, biasanya kan diupload gitu ya. Terus harganya udah, apalagi ya, worth to buy, worth to try. Kalau kalian masih penasaran, soalnya kan kulit orang beda-beda, jadi coba aja lah satu atau dua sachet kayak gitu. Tapi kalau sampai ini habis terus gak ada perubahan di aku, so I will say that it's nothing. Jadi aku gak mau nulisin lagi. Semoga aku bisa update ke kalian setelah ini habis ya, kayak gitu. Terus kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh leave comment below. Jangan lupa like kalau kalian suka, share kalau suka, dan subscribe dan nyalakan pemberitahuan notifikasi. Terima kasih sudah menonton. See you. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya.